Hai, halo, ketemu lagi di Ananta Fiore. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat bunga mawar dari daun pandan. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, klik subscribe dan klik lonceng. Tapi yang sudah, ditunggu komen dan like-nya. Kita butuh daun pandan, dan daun pandan kita lipat seperti ini. Pelan-pelan, baru kita tekuk keluar yang di ujung sebelah kiri, lalu ikuti terus tahap-tahapnya. Silahkan dicoba. Nah, gimana? Sudah mencoba? Yuk kita ulangi lagi. Ambil 2 daun pandan minimal ya. Kalau bunganya akan lebih besar, daunnya akan lebih banyak. Dan karet, siapkan karet. Kita lipat dulu ujungnya, kemudian kita tekuk 2 kali. Di atas kita tekuk sekali, kemudian ujungnya ditekuk keluar, terus diputar. Demikian seterusnya. Nah, saat telah habis, kita bisa sambung dengan daun pandan satunya, bisa digunting atau dilipat. Kali ini saya lipat, kalau yang di awal tadi kita gunting. Nah, ini kita lipat, bisa dua-duanya sesuai dengan selera dan enaknya saja. Kita gulung-gulung sesuai dengan langkah yang pertama. Setelah selesai, kita karet, kita ikat dengan karet ya, karet gelang. Nah, kita rapikan. Nah, sudah selesai. Ini bisa kita buat beberapa untuk kita rangkai. Nah, daun pandan, selain daun pandan, bisa juga dengan daun andong, warnanya macam-macam, atau daun pandan hias yang warnanya hijau dan putih. Terima kasih, selamat mencoba di rumah. Ini ada contoh rangkaian dari daun. Nah, cantik bukan? Jadi silakan berkreasi di rumah selama masa pandemi. Jangan lupa ya, komen, like, dan share. Terima kasih. Oh iya, ada giveaway buat yang komennya menarik. Sampai jumpa.